Kita harap semangat itu akan terus dibawa ke Beirut pada kelakuan Sukan Olimpik nanti. Syafiq cantik. Oh, menarik. Menarik. Satu gol yang cantik yang menarik dari Ori Syafiq. Rahim. Pemain kebangsaan Syafiq Rahim. Syafiq Rahim meledak melakukan satu sepakan yang mencunam ke penjuru kanan. Menewaskan penjaga gol Muhammad Izam Tarmizi. Apakah itu menjadi Syafiq ataupun Pandu Bakya? Tetapi Syafiq Rahim. Ditepis oleh penjaga gol Liverpool. Itulah Syafiq Rahim dengan rembatan dan juga tendangan lencongan yang menewaskan Brad Jones untuk menyamakan kedudukan. Cantik luar tendangan itu. Saya rasa tekanan akan terus dirasai oleh Liverpool. Ya, apapun tahniah, terima kasih Syafiq Rahim. Saya lebih fokus lagi berhati-hati. Satu peluang yang bagus dari Kapten Pasukan Selangor. Itulah yang telah pun saya nyatakan. Itu adalah teritori beliau. Pemain yang paling fresh. Kerana kalau Brad Jones dapat diatasi, apakah lagi dengan Kamarul Effendi? Kerana saya lihat bahawa di sini pemandangan Kamarul Effendi sedikit terlindung. Bola ini dilambungkan betul-betul di atas wall. Tapi kali ini Syafiq Rahim. Kali ini dapat melambungkan bola itu untuk mengatasi Kamarul Effendi. Kita tidak boleh menafikan di mana aplikasi yang begitu tepat menewaskan penjaga gol Perak dengan tidak boleh walaupun cross hand masih lagi ditewaskan. Bola ini kali ini melambung, Richard. Ya. Dan kemudiannya float untuk menewaskan Kamarul Effendi. Malaysia turut berada di situ. Awalnya kali ini tentang cantik gol. Oh, gol. Jadi hasilkan dari set piece ini cantik tendangan yang dilakukan oleh Syafiq Rahim. Wah, dia lagi melakukan jaringan ideal dan dia hari ini seperti juga dalam peluang yang pertama di Kuala Lumpur mengukuhkan kedudukan Malaysia secara agregat sekarang ini 4-2. Malaysia mempunyai 2 gol di tempat lawan. Kita nampak ada kelemahan di barisan pertahanan Selangor. Tapi, oh itu dia. Dari Syafiq yang terus merebat ke arah pintu gol. Syafiq akan melakukan percubaan terus ke arah pintu gol seperti itu, Mawi. Ya, sudah tentu dia. Kita yang berada di sini ataupun melihat keadaan itu, situasi yang baik untuk dia melakukan satu sepakan yang baik, teknik yang baik dilakukan oleh Syafiq. Bagaimana kesudahan sepakan percuma ini? Syafiq, cantik dari Syafiq Rahim. Oh, sungguh menarik. Jaringan berkelas dunia dari Kapten Pasukan Malaysia Syafiq Rahim. Itu yang saya perkatakan tadi, Syauki. Syafiq mempunyai kelebihan dalam jarak yang sedemikian. Aplikasi teknik pertahanan Singapura. Kita lihat begitu baik lengkungan dia menewaskan penjaga gol Iswan Mahmud yang tidak dapat melakukan apa-apa. Dan itulah kelebihan Syafiq Rahim. Itulah ketua pasukan kita, Syafiq Rahim. Syafiq atau ideal. Dia akan melakukan sepakan ini. Daripada Syafiq, satu hantaran cantik gol. Wow, sekali lagi Syafiq. Percaya menghasilkan jaringan cantik dari Syafiq Rahim. Menjadikan kedudukan Malaysia sekarang ini 2-0 mengatasi Singapura. Dari situasi bola mati, sekali lagi dia berbisa. Minit ke-61, Malaysia disamai oleh Singapura. Cantik dari Syafiq Rahim. Tidak percaya diduga dengan baik di situ oleh Hairul Nizam, penjaga gol Singapura. Mengkikar jaring di belakangnya. Menjaringkan gol daripada situasi ini. Itu dia tendangan dan gol. Tendangan Syafiq Rahim tepat ke arah pintu gol dan menewaskan penjaga gol Hong Kong untuk meletakkan Malaysia 2 gol di hadapan di minit yang ke-81.
bagaimana teknik yang baik, tumpuan beliau kepada bola dan juga kelajuan bola itu sebenarnya penjuru dicari sebelah kanan menjaga gol Hong Kong. Kelepon tumpuan yang baik, teknik yang menunjukkan dan saya rasa Shafiq memang orang yang layak untuk diberikan. Shafiq atau Aidil, saya rasa Aidil yang akan melepaskan sepakan. Oh tidak, Shafiq, oh cantik Shafiq Rahim pada minit ke-14 meletakkan Malaysia di depan dengan tendangan berbisanya. Malaysia cantik dari Shafiq, tak berjaya juga di situ oleh Sam Pachan Bontishan, penjaga gol pasukan Laos dari tendangan dead ball situation. Oh cantik dari Shafiq.